Terkait persoalan limbah dari aktivitas PT Logistik Alam Semesta yang diduga mencemari sumur warga di RT 28 Kelurahan Palmera, Kecamatan Palmera, Kota Jambi. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mengatakan pihaknya bersama tim dari DLH Provinsi Jambi dan Polresta Jambi telah melakukan verifikasi lapangan serta tengah memanggil pihak perusahaan guna melihat perizinan yang dimiliki. Dan apabila didapati perusahaan tersebut tidak memiliki izin, maka pihak DLH Kota Jambi akan merekomendasikan untuk menutup perusahaan tersebut. Terkait persoalan dugaan sumur warga di RT 28 Kelurahan Palmera, Kecamatan Palmera, Kota Jambi yang beberapa waktu lalu dikabarkan tercemar oleh limbah dari PT Logistik Alam Semesta hingga menyebabkan air sumur warga tersebut menjadi keruh dan berbau. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Ardi, menuturkan pihaknya telah melakukan verifikasi lapangan bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dan juga Polresta Jambi. Dirinya mengatakan dari verifikasi lapangan tersebut memang didapati ada sumur warga yang tercemar dari aktivitas dari PT Logistik Alam Semesta tersebut. Terkait tercemarnya air sumur tersebut, petugas juga telah mengambil sampel dan saat ini tengah diperiksa di laboratorium untuk mengetahui baku mutu pencemaran air sumur tersebut. Ardi juga mengatakan pihaknya tengah melakukan pemanggilan kepada pihak perusahaan untuk melihat perizinan dari perusahaan tersebut. Dan apabila didapati pihak perusahaan tidak memiliki izin, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi akan merekomendasikan perusahaan tersebut untuk ditutup. Memang didapati bahwa dari aktivitas itu ada sumur warga yang tercemar. Namun dari kondisi yang ada di lapangan, petugas melakukan pengambilan sampel dan nanti akan dianalisa di laboratorium terkait dengan baku mutu pencemaran yang terjadi. Setelah itu nanti terhadap kegiatan usaha ini, kita saat ini lagi melakukan pemanggilan untuk melihat perizinan-perizinan yang dimiliki oleh PT ini. Dirinya juga mengatakan berdasarkan verifikasi di lapangan, pihak perusahaan juga belum melakukan pengolahan limbah sama sekali. Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.